Halo, nama saya Cia, kucing British yang ceria. Hari ini, Cia dan Mavin ditemanin Mami mau ke dokter. Tunggu, Mami. Cia periksa jalannya dulu. Jangan sampai tersesat ya, Mami. Digendong aja ya, kalau Mavin masuk tas aja, soalnya dia takut kalau tidak digendong. Halo, Bu dokternya ada? Bu dokter, Cia si kucing British yang ceria datang lagi. Aduh. Oh, mau ditimbang. Berat dia 3,5. Bu dokter, dia mau vaksin. Setahun yang lalu dia udah pernah vaksin, tapi udah waktunya mengulang vaksin lagi kan, Bu dokter? Vaksin bagi kucing ada 3 jenisnya, yaitu vaksin triket yang berguna untuk menghindari kucing dari penyakit-penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Contohnya radang usus, herpes kucing, dan alergi makanan. Yang kedua adalah vaksin tetraket. Hampir sama dengan triket, tapi tetraket juga mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri penyebab infeksi berbahaya yang bisa menular ke manusia. Yang terakhir adalah vaksin rabies. Penyakit yang membuat kucing ingin menyerang dan menggigit siapa saja untuk menularkan penyakitnya. Serem kan? Jadi kayak zombie ya. Ketiga vaksin ini dilakukan secara bertahap ketika umur kucing 2 bulan sampai 4 bulan. Lalu harus diulang lagi setiap tahunnya. Cia tidak nangis kan? Keren kan? Sekarang giliran Mavin ya, Bu dokter. Mavin beratnya cuma 2,6. Soalnya dia boneka kucing, Bu dokter. Di dalamnya isinya kapas. Bu dokter, Mavin belum vaksin rabies ya. Mavin nanti marah-marah loh, Bu dokter. Jadi harus dipegangin kuat-kuat ya. Ternyata Mavin pemberani. Cia jadi malu sama Mavin. Pulangnya digendong lagi ya, Mami. Habis itu kita makan tuna kan? Iya kan? Cepat pulang yuk, Mami. Cia mau makan tuna. Sampai jumpa di episode Cia Cat Diary berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe.